Yo, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya Badrul 1140 ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Jadi di video kali ini aku ada barang kedatangan satu paket spesial dari Shopee yang aku beli dari Shopee, yang dimana paket ini sangat besar sekali, tapi bila digoyangin kayak ringan gitu kan, kayak gini. Nah, kayak gini sih. Jadi tak berat, tapi macam ada benda sesuatu. Mari kita unboxingnya, teman-teman. Let's go. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, teman-teman. Oke, okay? Mantap. Yeah, boy. Halo teman-teman semuanya, ini adalah paket dari JNT yang aku dapat dari JNT, dan aku bayarnya RM12. Nah, yaitu aku menggunakan pengkhidmatan COD ya, cash on delivery. Jadi sama-sama kita bakalan unboxingnya ya, teman-teman. Jadi ya, di sini oke ya, teman-teman, kita buka dulu. Oh, ini dia, teman-teman. Oh, topi cuy, mantap banget topi cuy. Ini apa namanya, parental advisory explicit konten. Oh, tak tahu apa maksudnya. Tapi cara bukanya gimana? Aduh. Oh, sini. Ada kayak lubang gini, mari kita buka. Ini tak boleh juga. Oh, boleh. Susah ya, teman-teman. Aduh, tak ada gunting tuh. Anjay lah, malah tanganku pula yang aku kesakitan, cuy. Macam mana cuma nak bukanya, masuk pakai. Aduh, oh bisa. Nah, wow, topinya teman-teman, wow, ini dia topinya teman-teman, wow, cantik. Oh, warna putih tuh. Oh iyalah, jadi, wow, cantik cuy dia punya topi. Besar cuy. Oh, di tulisan tepinya ada nama Damlus, tak tahu apa maksudnya. Lepas tu di dalamnya ada, ya ginilah dia punya bentuknya. Dan isi dalamnya ada topi. Eh, topi ya. Ada kertas nih, ya untuk ini. Dan, wow, cantik sih topinya, warna putih cuy. Aku suka kalau topinya warna putih, dia punya ini ya atasnya. Coba kita pakai ya, teman-teman. Ini udah ngam sih dengan kepala aku. Wow, mantap cuy. Wow, mantap teman-teman. Wow, macam nih cuy teman-teman. Macam nih cuy teman-teman. Wow, parental advisory explicit content. Lepas di tepinya ada Damlus, dan ya di belakangnya kayak ini ya. Oh, kejap. Tapi kayak kayak gini pun cantik sih. Nah, kayak gini pun cantik sih, kejap. Bisa di adjust ya di bagian sini ya, teman-teman. Ya, aku adjust dulu. Cantik cuy topinya, macam di mall gitu. Tapi kalau di mall kan biasanya harganya Rp30 ataupun paling mahal sih Rp60. Cuman dia punya bentuk macam ni lah. Tapi ini di Shopee guys, harganya Rp12. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya pengen beli topi yang macam ni, bentuk yang keren kayak gini, atau nanti aku kasih link kedai Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa klik. Dan ini harganya Rp12 saja cuy. Mantep cuy, asli. Nah, ini aku pakai yang depan. Wow, wih, gila cuy, keren loh, cantik loh, ngam lah, warna putih kan, ya, nampak rambut sedikit. Nah, lepas tu baju warna putih, wih, ngam lah, kalau baju warna hitam lagi ngam pun agaknya. Wih, boleh lah cuy, untuk jalan-jalan kan, jalan-jalan ataupun pergi apa OOTD kan, wih, keren cuy, mantap jiwa, oke. Okay? Jadi teman-teman semuanya yang mau beli topi yang kayak gini, yang keren kayak modern gini, teman-teman bisa klik link Shopee-nya di
deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa klik link deskripsi ya, yang aku kasih link Shopee kedainya itu. Dan ya, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sekian saja video saya kali ini. Moga kalian suka dan ya, terhibur dan wow, cantik cuy, kayak keren banget gitu. Apalagi kalau pakainya kayak gini ya. Wih, keren cuy. Ngam lagi kan. Pasu macam apa ya, kayak keren gitu kan. Wow, mantap lah cuy. Wih, oke. Terima kasih semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.